Bagi kalian yang suka video aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Lalu kita like. Lalu kita share. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juragan Horor, berjumpa lagi sama aku, Simsi. Seperti biasa, kali ini aku akan nge-reaction video penampakan hantu yang akan membuat kalian semua merinding ketakutan. Untuk linknya aku taruh di deskripsi, oke? Seperti apa videonya? Langsung aja kita tonton ya. Cus, tonton. Pocong. Ya Allah, mau digapain tuh. Tuh ada kucing tuh. Linknya aku taruh di deskripsi, oke? Penampakan dua kuntilanak. Tuh. Ya Allah. Kuntinya ada dua tuh. Tuh yang merah, Pak. Di pohon. Ih. Teman kali ya, temennya ya. Ada yang merah, ada yang putih, priwe ini aja. Alah, Neng minta togel, Neng. Togel Hongkong atau Taiwan apa? Minta togel malah. Ambil anak orang, ekspor terus lah. Kabar kek. Ini yang merah ya? Yang merah, astagfirullahaladzim. Alah. Kok nggak tertawa ya kuntilanaknya? Hingga kayak gitu. Kamu bisa mustahkan aja dia biar enggak. Kita ambil cembeli ya, rusak. Kok mukanya kayak mau ya? Kayak setan luar negeri, bro. Mukanya pucat terus hidungnya mancung. Ah, apa ini dari luar negeri? Kayak rusak sih mukanya tuh. Kurus. Aku penonton siapa yang main lupor? Makhluk ini dari luar negeri. Hidungnya mancung, wey. Aduh, kamu mau gak aku gaul, eh? Ini. Jangan ngaco lah. Kuntilanak itu. Anjay, dari luar negeri, wey. Ay, kiwin. Ya Allah, punya hidungnya mancung banget, wey. Tapi pucat semuanya, wey. Lihat hidungnya, ya. Hidungnya ini loh.
nggak jelas. Ampun, dari kuntilanak aja sudah senang. Biarin deh, yang ini kita tahan ya, geng. Soalnya yang putih barusan udah ngilang yang di sini ya. Yang ini kita tahan ya, geng ya. Yang ini kita tahan ya, kita sandra ya. Aduh, nggak bawa karung, kalau bawa aku bawa karung, wisalah dibawa balik, geng. Jangan setan luar negeri. Aduh, aku nyanyiin lah ya. Setan bule. Kayaknya ini. Hidungnya mancung banget bro, serius bro, aku baru kali ini aku ngeliat orang Indonesia juga mancung-mancung ya tuh, kuntilanak juga mancung-mancung, kuntilanak Indonesia emang boleh aja ke luar negeri. Ketipu. Malah mak lampir. Penampakan apa tadi? Di kuntilanak. Pocong. Pocong kan. Salah nyebut. Oke. Kang Deni terlihat ketakutan sekali. Dan jangan sampai muntah di sini, Den. Ini zona berbahaya. Jangan sampai meludah dan muntah di sini, Den. Tahan baunya, tahan baunya. Pocong sangat bau ya. Tuh kok disuruh nahan jangan. Pocong. Ini pocongnya dipanggil. Kalau nengok itu berarti manusia. Itu enggak nengok-nengok. Berarti dia tuli. Pocong. Manusia atau pocong? Pocong. Wah, itu ngomong. Itu kamu yang ngomong. Den, itu hati-hati Den, itu setan susah Den. Setan susah. Setan susah, ya. Orang lain panjat pinang, dia mah nggak bisa ikutan. Karena susah, mau panjat pinang juga kemarin dia mah diem aja sebagai penonton dan jualan cilok kayak gitu, ya. Kamu udah susah bau nggak mandi, makanya nggak. Tandanya itu pocongnya kalem ya, pocongnya. Kalau bete, gabut, bucin, jangan kayak gitulah, ya. Aku yang dekatin Den. Eh, mau didekatin nih. Pas susah itu aku paling seneng Den. Cong. Mau diapain tuh? Mau dipegang. Berani-berani banget ya aku. Ikut deg-degan. Dikejar atau apa gimana? Itu aja. Penampakan kuntilanak merah. Merah putih kuntilanak. Astagfirullah. Kalau merah kelihatannya jahat banget ya, kuntilanaknya tuh. Aku balik. Mungkin kamu parangan ya. Saya minta balik ya. Di hutan. Sampai ngos-ngosan tuh. Ada perwujudan sebelah kanannya.
seperti astagfirullahaladzim, keterwujudan sebelah kanannya tapi tidak tertangkap kamera, seperti manusia. Astagfirullah. Oh, masa sih? Hanya orang itu yang bisa lihat ya. Yang gak bisa lihat mana? Astagfirullahaladzim. Aku gak apa-apa kalau aku di... Astagfirullahaladzim. Ini makhluk persis banget kayak manusia. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Dari ngomongnya juga udah ngos-ngosan ya. Ya lemes bisa jadi. Tuh. Yang penting jangan pingsan ya. Aku gak bisa ngapain ini. Saking takutnya ya. Bukan kunti ya men, bukan kunti ya men. Ini gimana ya? Manusia. Manusia men. Ini berdarah-darah men. Aku gak bisa lihat, gak ada di kuntilanak re, apa sih? Aduh, ini kok, astagfirullahaladzim, kok kucingnya jadi dua, Mek? Ini kuntilanak putih nih, yang ini. Wah, ini gerget-gerget, saya dada ini beneran gerget-gerget sama sosok ini, dada. Dibilang on kuntinya. Nanti dihajar lo kamu. Lihat geng, kuntinya mau deketin kucing geng. Oh iya. Kucingnya berani banget ya, gak takut sama kunti. Kucingnya matanya putih, kesorot sinar ya. Diusir tapi nggak bisa. Ya ampun kelakuannya tuh. Kuntinya cuma bisa diam. Mungkin dalam hatinya ini anak ngapain lagi? Ngapain sih kayak gitu ya? Gitu. Langsung kabur. Kuntinya dipucuk-pucuk. Tapi kuntinya gak tertawa ya. Cuma diem aja. Dia hanya bisa, kalaupun dia terlihat, mungkin bisa jadi hanya sekedar menjadi sosok pocong ataupun tuyul ataupun apa kek, tapi perwujudan aslinya bukan itu. Kuntilanak. Ya kan? Perwujudan aslinya bukan itu. Terus apa dong? Kalau terlalu lama saya antengin. Balik sana balik. Nggak ada apa-apa. Kalau mau serang tuh bosmu itu. Yang nyuruhmu itu, serang aja tuh. Saya ciptaan Tuhan, kamu sama-sama ciptaan Tuhan. Sudah sana. Tuh kuntilanaknya tuh. Rambutnya agak pendekan ya. Enggak panjang sih. Panas sekali. Astaga.
baca-bacanya di dalam hati aja ya teman-teman, sambil tahan nafas. Sambil tahan nafas. Pusing, liatnya pusing. Astagfirullahaladzim, datang lagi kuntinya. Rambut panjang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ikuti jalan guys. Senternya kok warna merah ya? Itu di belakang, di belakang pohon apa? Makhluknya? Mau ribuan orang mau bilang aku penakut juga, memang aku takut ya. Ya, aku nggak munafik. Aku takut bilang takut gitu. Ya. Aduh, Jan. Alah, Jan. Jan. Dia terus ke sana. Aku tinggal lagi berjalan. Sampai bobinnya, deh. Mana sih, aku yakin. Bawa apa kuntilanaknya? Amit-amit Jepang bayi. Rekaman kera hai alah, itu gak jelas sih tulisannya. Lanjut di 2 channel atau enggak, kalau misalkan aku lanjut ya mungkin enggak tahu, tapi kalau ini kan tuh kedenger enggak ada suara tetesan-tetesan hujan kayak gitu geng. Ya kalau dengar ya syukur, kalau enggak ya aku dengar sih, tapi setiap apa yang aku rasakan itu biasanya ya, biasanya itu merasa kayak macam kita ini apa ya. Itu kayak ada yang gerak-gerak deh. Ya sama kayak kita dekat api gitulah. Kalian lihat enggak aura yang aku rasakan itu ya, Pak? Nah, gimana kan dengan videonya? Serem-serem ya kuntilanaknya. Semoga kalian menyukainya dan terhibur, dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa.